Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman family Laslos. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan malam ini saya penelusuran bareng sama Mas Woto. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Dan teman-teman semoga kalian juga baik-baik selalu ya. Amin. Amin ya Tuhan, amin. Ya teman-teman, jadi ini saya sama Mas Woto sebenarnya gak sengaja ya Mas. Kita lagi jalan-jalan dan kebetulan ini kita tadi bertemu sama warga ya Mas. Iya, Mbak. Dan warga itu bilang ini kita langsung menuju ke lokasi saja. Katanya di sini itu ada ini ya Mas, kayak suku pedalaman gitu ya Mas. Iya, berarti kita harus hati-hati Mbak. Takutnya iya. Suku itu marah Mbak. Saya teringat sama video saya sama Mbak Fani gitu pas penelusuran kan menjumpai suku pedalaman Mbak. Oh iya, iya saya juga lihat itu Mas. Dan ini teman-teman sebenarnya di situ itu kayak udah termasuknya hutan ya Mas ya? Iya Mbak, di sebelah sananya Mbak. Di sebelah sana. Makanya masih banyak suku pedalaman ya Mbak. Iya, suku pedalaman itu lumayan ini. Soalnya itu bukan suku pedalaman yang biasa Mas Woto. Tapi dia itu memiliki ilmu katanya. Ya, jadi bener, ini Mbak. Iya, ini lebih berbahaya dari yang waktu Mas Woto penelusuran sama Mbak Fani. Katanya itu kuat banget Mas. Warga aja sampai bingungan. Nih. Ini baru, ini kayaknya baru ditanam ya Mas ya? Tuh. Iya Mbak, ini baru ditanam Mbak. Mungkin iya. Baru 2 hari atau 3 hari atau 1 mingguan Mbak. Oh iya kayaknya Mas. Jadi kita langsung aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mohon doanya semoga saya sama Mas Woto baik-baik aja. Iya Mbak. Amin. Ayo Mas. Ini Mbak Isma di sini ngerasain hal aneh nggak Mbak? Kayaknya iya tapi dari kayaknya sosok gitu Mbak, aura-aura gaib Mbak. Ini kalau kayak gitu itu arahnya itu emang kayak dari arah hutannya loh Mas. Kalau iya, di sini aman Mas, emang ada beberapa sosok di sini, tapi mereka semua itu kelihatannya positif Mas Woto. Malah kebanyakan yang dari sana Mas, energinya itu kayak janggal loh Mas. Mbak, tapi firasat saya nggak enak loh Mbak. Warga itu kan kesini itu takut Mbak. Iya Mas. Ini aja setelah ditanam warga belum kesini lagi. Katanya sih. Nih. Ini kan Mas ada yang ini tuh Mas. Tuh, nggak jadi tuh. Iya Mbak. Bisa jadi ini suku pedalamannya itu bisa kesini nih Mas, bisa merusak ini juga teman-teman. Kemungkinan besar Mbak. Astagfirullahaladzim, ini bahaya banget loh Mas. Harus hati-hati Mbak. Ya, siapin ya Mas. Dan ini Mas Woto sambil selamat terus ya Mas. Astagfirullahaladzim. Ini jalan lagi Mas. Ini habis hujan teman-teman tuh. Masih basah tuh kan tanamannya, tanahnya juga masih basah. Astagfirullah. Bisa, kenapa, Mbak? Gak apa-apa Mas. Mas, Mas Woto. Kenapa, Mbak? Sambil tengok-tengok di setel sini ya Mas. Aman Mas. Aman Mbak. Jadi kita lanjut lagi Mas. Mending kalau ada apa-apa bilang ya Mas. Ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas ini udah kelihatan banget dari sana tuh Mas. Apanya Mbak? Gelap banget tuh Mas. Itu di sana hutannya itu Mas. Udah gak ada perkebunan kayak gini lagi Mas. Ini akhirnya terasa gak dicas Mbak. Astagfirullahaladzim. Padahal ini dicas tuh Mbak. Allahuakbar. Hampir jatuh Mas. Iya Mas. Nah, ini jangan diinjak-injak ini. Bentar Mas, ini kayak ada sesuatu dari depan loh Mas. Ya benar Mbak. Iya Mas. Ya pusing Mbak. Gak ada apa-apa loh Mbak. Astagfirullahaladzim. Kita langsung ke sana aja Mas. Emang ini yang janggal itu dari depan ini Mas Woto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar Mas. Dengar Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Woto itu apa Mas? Mas.
Mas, ini Mas. Cahayanya, Mas. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Mas. Wah, itu dua orang, Mbak. Iya, ini dua orang. Jangan-jangan ini yang dimaksud orang pedalaman warga, Mas. Tapi... mukanya raka topeng semua, Mbak. Hitam semua itu, Mbak. Iya, Mas Wato. Maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya itu, Mbak. Iya, Mas. Assalamualaikum. Kalian ngapain di sini? Saya nggak akan pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Soto. Ini kita berdua diusir, Mas. Kita disuruh pergi sama mereka, Mas. Allahu Akbar. Kalau kita nggak mau pergi, kita dibunuh sama mereka, Mas. Dan Mas Soto. Nggak mau, Mbak. Mas, ternyata ini itu bukan seperti yang warga kira, Mas. Bukan orang pedalaman ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Kita hati-hati, Mas. Ini seperti siluman loh, Mas. Siluman, Mbak? Iya, Mas. Makanya itu hitam semua, Mas. Astagfirullahaladzim. Jibu pakaiannya hitam semua, Mbak. Iya. Ini bukan dari suku pedalaman, Mas. Tapi emang ini adalah siluman. Kalian ngapain berada di sini? Ini bukan tempat kalian. Astagfirullahaladzim. Ini bukan tempat kalian. Lebih baik kalian yang pergi dari sini. Allahu Akbar. Tuh, Mas. Dia itu selalu bilang, ini, Mas, kalau kita nggak mau pergi, pasti kita dibunuh sama dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hati-hati ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Soto. Ini energi mereka kuat banget, Mas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, saya dan teman saya, Allahu Akbar, enggak akan pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mas Wata, hati-hati, Mas. Ini berbahaya banget, Mas. Mas Wata, hati-hati, Mas. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa yang kalian mau? Apa yang kalian mau? Astagfirullahaladzim. Ya lo, Mas. Ini, Mas, kita harus hati-hati banget. Soalnya ini, taruhannya nyawa kita ini, Mas. Ini kalian sudah membuat warga di sini kesal. Jadi kalian harus pergi dari sini. Ini bukan tempat kalian. Tidak. Saya dan teman saya akan pergi dari sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah. Aduh. Mas Wata. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Wata. Mas Wata gak apa-apa, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa kalian dekatin saya? Apa mau kalian sebenarnya? Saya sudah bilang berkali-kali, saya dan teman saya nggak akan pergi dari sini. Astagfirullahaladzim.
apa itu, Mbak? Dia bilang ini tempat mereka, Mas. Dan kita nggak boleh berada di sini terlalu lama, Mas. Kalau kita kelamaan di sini, bisa kita dibunuh sama mereka, Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini... kekuatan saya nggak mempan sama mereka, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dadaku sakit banget, Mas Woto. Iya, Mas. Ini dadaku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semoga aja kuat, Mas. Tapi Mas Woto juga harus hati-hati ya, Mas. Karena ini sosok di depan sangat berbahaya, Mas. Ini siluman, Mas. Hati-hati ya, Mas Woto ya. Iya. Iya, Mas. Dan Mas Woto juga selalu berdoa, Mas. Ini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa yang kamu mau? Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Allahu Akbar. Apa yang kamu mau? Kamu pergi dari sini. Apa yang... Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu mau kemana? Allahu Akbar. Loh, Mas Woto? Astagfirullahaladzim. Hei, kamu mau kemana ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Woto? Mas Woto? Ini saya juga dikejar sama yang satu, Mas. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Woto. Allahu Akbar. Mas Woto, hati-hati, Mas. Loh. Kok ngajar Mas Woto? Berhenti kalian. Astagfirullahaladzim. Mas, ini badan dia. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mbak, tolong, Mbak. Berhenti. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Berhenti kalian. Berhenti. Allahu Akbar. Mas, ini badan mereka kuat banget, Mas. Astagfirullahaladzim. Awas, Mas Woto. Berhenti kalian. Mas, ini udah berkali-kali saya mukul. Gak mempan. Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Awas, Mas. Allahu Akbar. Aduh. Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Mas, awas, lari, Mas. Lari, Mas. Allahu
Mas Roto. Berhenti kamu. Ya Allah. Awas, Mas Roto lari. Ayo. Mbak tolongin saya, Mbak. Wah, wala kuatin lagi. Allah. Allah. Astagfirullah. Ilham suruh. Mas Soto. Lepasin.